Hari ini kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bertemu lagi dengan Safrida Muaz dan tentunya kembali berbagi cerita di Safrida Lidi. Kali ini saya akan berbagi pengalaman tentang kegiatan mendampingi suami dalam acara penutupan pendidikan dan pelatihan perwira Polri PAG golongan 2, tepatnya pada tanggal 12 dan 14 Desember lalu. Nah, apa saja rangkaian dari kegiatannya? Yuk kita ikuti bersama. Setelah maghrib, tribun mulai dipadati oleh para istri calon perwira yang akan mengikuti rangkaian acara malam tradisi. Nah, pada malam tradisi ini merupakan malam yang sangat spesial bagi para istri. Kenapa? Karena nanti akan memasangkan pangkat suaminya ketika rangkaian acara utamanya berakhir. Teman-teman semua, malam tradisi merupakan malam sakral bagi para calon perwira. Tahu kenapa? Karena pada malam tradisi ini akan dilaksanakan pemasangan pangkat, kemudian penyematan bintang lunus serta penyerahan pedang perwira oleh Bapak Kasetupa Lemdika Polri yang didampingi oleh Ibu Ketua Bayangkari Cabang 4 Setupa Sukabumi. Ibu Pengurus Bayangkari Cabang 4 Setupa Lemdika Polri, para sertai PAG gelombang kedua tahun anggaran 2023 dan seluruh keluarga besar dari calon. Acara menarik lainnya yang kami saksikan bersama yaitu penampilan dari Kemala Gelis berupa medley nyanyian dan tarian Nusantara yang disajikan secara atraktif dengan paduan gerakan tarian-tarian dari berbagai daerah di Nusantara Indonesia ini. Semua yang hadir di lapangan pada malam ini juga dihibur oleh grup musik Nazon dari Rumah Inspirasi Alus Pisan Kota Sukabumi. Kebetulan lagu yang ditampilkan oleh grup Nazon salah satunya adalah Separuh Nafas. Ini kan lagunya Dewa. Nah, kebetulan aku hafal liriknya, jadi aku ikut-ikutan nyanyi bersama-sama dengan lirisan yang ada di belakang. Pada hari selanjutnya, tepatnya pada tanggal 14 Desember 2023, kami kembali hadir di lapangan Sutaji Ronodipuro untuk mengikuti rangkaian kegiatan pelantikan para perwira pendidikan ahli golongan dari Bintara Keperwira Polri Gelombang 2. Akan rela berkorban jiwa raga.
untuk membela nusa dan bangsa. Bagi yang beragama Katolik dan Protestan, upaya acara pelantikan hari ini berakhir. Para istri memberi ucapan selamat kepada suaminya masing-masing. Selamat dulu, Mang. Semoga menjadi Polri yang amanah dan tentunya berguna buat bangsa dan negara.